Aku Huda. Ini kisah aku dan buku. Dulu, sebut saja pasal buku, aku dah mula stres. Mana taknya, baca buku ni memang membosankan. Tapi bila nak exam, terpaksalah juga baca buku. Tapi ala kadar je lah. Aku lebih suka habiskan masa main game dengan kawan-kawan ataupun menonton drama Korea. Best kan? Tapi suatu hari, Umi aku marah-marah sebab aku dapat keputusan peperiksaan yang teruk. Umi aku kata aku tak pandai bahagikan masa. Umi nak aku berubah. Katanya, nak jadi orang yang baik, mestilah menjadi orang yang berilmu. Nak jadi orang berilmu, kena banyak membaca. Umi aku hadiahkan aku satu buku. Tajuknya, Cerita Cinta Ahmad Amar. Katanya, dia nak aku hayati dan fahami watak Ahmad Amar ni. Ya benar, aku sungguh terkesan dengan cerita pemuda yang bernama Ahmad Amar ini. Sekarang aku dan kawan-kawan berazam untuk menjadi orang yang lebih baik. Kisah perjalanan hidup Ahmad Amar banyak memberi inspirasi kepada kami. Kami lebih banyak habiskan masa dengan membaca kerana kami sedar dengan membaca dapat menjadikan kami orang yang berilmu dan berjaya di dunia dan di akhirat. Foto dan boomerang, program sama penulis, mewarna dan flash sale. Buku lain on the bank tu. Kalau nak tahu lebih banyak info, bolehlah like FP Pesta Buku at PPAT 2019. Penaja utamanya adalah daripada Kedai Buku Banggol. Oh gitu. Benda lagi, jom lah. Tapi bukan hari ni.